Oke, Kak Heni, apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Kak, hari ini mendatangi Polres Jakarta Barat. Iya. Ini dalam rangka besuk Rio ya katanya. Enggak. Emang udah berapa lama sih? Apa Rio menghubungi Kakak atau seperti apa? Dia pengen minta dibesuk apa sebetulnya? Lagi tanggal apa ya? Kalau nggak salah tanggal 7 Mei ya, penyidiknya hubungin aku untuk besukin Rio. Mm-hmm. Kemarin tuh sempat besukin, tapi ternyata ada jam besuk. Aku pikir jam besuknya tuh Senin sampai Jumat, ternyata cuma Senin dan Rabu aja. Mm-hmm. Gitu. Terus ya udah ini bawain. Ini bawa apa aja, Kak? Bawain makanan yang bisa awet lah ya. Makanannya banyak banget ini, makanan semua nih. Ini ada ada teri, ada kentang ketopa, terus ada kemarin Rio suka nastar, terus ada ayam buatan aku, dia suka banget, bawain Al-Quran nih. Al-Quran juga ya? Al-Quran, iya. Bawain Al-Quran, bawain cemilan-cemilan gitu ya pokoknya. Kak, emang ada pesanan dari Rio atau seperti apa sih mungkin minta dibawain ini, minta dibawain ini? Iya, dia minta. Memang dia yang minta pesanan untuk dibawain. Kayak gini, banyak ini makanannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Kak, satu lagi nih, Kak. Di dalam Rio minta dibawain Al-Quran ya? Iya. Merinding saya nih dengerin nih. Rio udah juz 9 sekarang. Iya. Udah juz 9, kemarin Al-Qurannya dipinjemin. Terus juga kemarin aku udah bawain kaos juga, kaos orange ya, karena harus kaosnya warna orange. Dan ini Al-Qurannya kan buat amal jariah aku juga ya, bismillah ya. Mudah-mudahan Rio kali ini benar-benar berubah total lah. Amin. Oke, Kakak mau masuk dulu? Iya, aku masuk dulu ya. Terus baru wawancara ya? Oke. Iya, Kak Heni. Siap, Kak Heni. Gimana tadi? Udah ketemu Mas Rio? Udah, alhamdulillah udah ketemu. Rionya sehat, lebih seger. Terus sudah belum hatam Quran baru. Kemarin juz 9, sekarang udah juz berapa ya? 12 deh, kalau nggak salah. Oke, Kak Heni, apa aja sih yang dibicarakan setelah ketemu Mas Rio tadi? Mungkin ada keinginan apa lagi untuk direhab atau seperti apa? Iya, dia bilang aku pengen sehat, aku pengen sembuh. Pokoknya nanti aku keluar, dia pesan gitu. Iya, terus aku bilang ya kalau misalnya memang harus ke psikiater, ya kita ke psikiater. Ada keinginan untuk merubah nggak kan selama ini bicaranya kan seperti itu terus, tapi sekarang kenyataan sih kali ini benar-benar kelihatannya insya Allah ya, mudah-mudahan penilaian saya nggak salah ya, seperti dulu kan penilaiannya salah juga kan, mudah-mudahan kali ini penilaian nggak salah dan benar-benar kayaknya dia memang benar-benar mau berubah total ya, karena udah minta aku temenin untuk berobat. Oke. Kak Heni, ini kenapa sih berkali-kali nih setelah Mas Rio melakukan apa namanya nih ketangkep Mbak Heni gitu begitu perhatian? Karena kan ya itu ya, kalau orang dipengaruhi narkoba kan pasti akal sehatnya agak kurang ya, logikanya juga nggak berjalan ya. Jadi sebelum saya besukin ke sini, memang tahun lalu itu saya udah besukin Rio karena sebenarnya teman Rio teman saya juga. Yang kebenaran ngajakin besukin, terus aku bilang masih yang nanti deh kita coba pikirin, karena kan yang bisa bolak balikin hati manusia kan cuma Allah. Entah kenapa pas dari pulang dari acaranya Mas Gibran ya, Mas Gibran Takabumi, itu langsung tiba-tiba ya deh kita besukin ya. Dan kadar Allah tuh benar-benar yang dimudahin banget itu besukinnya, yang nggak perlu harus perjalanan panjang lah, maksudnya benar-benar dipermudah banget nih untuk besukin Rio. Dari situ mulailah komunikasi baik, maksudnya setiap kali aku ke Jakarta pasti besukin Rio gitu, walaupun nggak tiap hari ya dan belum tentu seminggu sekali juga, tapi jadi lebih rutin, mungkin sebulan sekali atau dua bulan sekali itu besukin Rio. Dan pas yang itu ya, jejak digital tuh kan nggak bisa hilang ya, dan aku lihat jejak digital Rio, terus jejak digital aku, terus aku komunikasi sama Rio dengan baik ya, kita saling maafin ya, karena biar gimana pun kan pernah menikah ya, dan sebenarnya juga
pernikahan aku sama Rio itu belum selesai pada saat itu, karena secara negara kita tuh suami istri lagi gitu. Dan akhirnya tahun kemarin aku baru gugat Rio cerai gitu. Dan Rio bilang, kamu kenapa sih gugat aku, seharusnya kan kamu gak perlu gugat, dia bilang gitu. Dia bilang gitu, aku bilang ya daripada repot ngurusin surat-surat, tapi sampai detik ini masih sama-sama satu KTP dan satu kakak. Masih satu kakak? Iya. Oke, banyak yang bilang Kak Heni bisa dikatakan belum bisa move on, dan ini adalah cinta sejatinya Kak Heni. Gimana? Kalau dibilang belum bisa move on, ya move on sih udah ya, move on dari masa lalu kan pasti ya. Tapi kalau misalnya rasa cinta, rasa sayang, rasa peduli, saya sih lebih ke rasa peduli ya, rasa empati ya. Karena biar gimana pun Rio pernah ada di hatiku, dan aku juga pernah ada di hatinya Rio. Dan Rio tuh deket banget sama mamaku, dan benar-benar yang kayak udah sekarang tuh lebih ke keluarga sih. Tapi ya kayak tadi masih ngomong I miss you gitu, Rionya terus masih bilang I love you kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah, kamu kan lagi di dalam, nggak tahu nanti di luar kayak gimana, kan nggak tahu. Cuma ya, aku berusaha baik aja sih, berusaha untuk baik ke Rio, baik hubungannya, dan support aja sih, support Rio aja gitu. Nanti setelah keluar mungkin ada rencana yang akan dilakukan oleh Kak Heni, mungkin ya menjalin hubungan kan udah pasti kan, ya mungkin ke jenjang yang lebih serius. Yang pasti ketika Rio keluar pengennya sehat ya, Rio sehat, dan semoga Rio sama aku juga tetap sehat, panjang umur, rezekinya juga banyak ya, karena juga perjalanan Rio masih panjang sekali karena Rio tidak bisa direhab ya, jadi harus banyak yang masih kita pikirkan, prosedur-prosedur yang masih dijalanin ya. Jadi entah Rio kena berapa tahun pun belum tahu ya. Tapi yang pasti kalau untuk hubungan baik, tetap hubungan baik. Untuk nanti kedepannya jodoh lagi atau enggak, ya kita nggak tahu ya. Karena kalau aku bilang nggak mau, tiba-tiba nanti jodoh lagi. Dibilang aku mau, tahu-tahu nanti nggak jodoh. Jadi ya jalanin aja dulu, maksudnya jalanin dengan saling support aja lah. Rio di dalam support aku juga ke Rio support juga. Saling doa aja, mudah-mudahan yang terbaik buat Rio. Pasti Rio harus sembuh, Rio harus sehat, harus benar-benar berobat, dan benar-benar harus diobatin. Walaupun mesti mungkin menjalani ke psikiater atau psikolog apalah sebagainya, dan rehab itu memang harus dijalani dengan benar-benar, bukannya cuma yang separuh-separuh aja. Berarti Kak Heni siap banget mensupport dan membantu Rio ya? Insya Allah, insya Allah. Oke Kak Heni, sosok Rio di mata Kak Heni dan mata keluarga, sosok yang seperti apa sih sebenarnya, anak yang baik atau seperti apa sih? Sebenarnya sih Rio anak yang baik ya, anak yang penurut, cuman kan namanya manusia ada plus minus ya. Nanti kalau saya bilang Rio 100% baik, tidak, karena banyak juga rasa sakit, rasa penyesalan saya ada di hubungan yang kemarin saya sama Rio. Tapi kalau dibilang basicnya Rio baik sih baik, tapi ya gitu ya, orang narkoba itu kan Rio tuh pakai narkoba kan waktu umur belasan ya. Jadi pola pikirnya itu ketika dia stop narkoba akan di usia yang dia pertama kali memakai narkoba. Jadi dia tuh masih yang kayak childish gitu. Tapi sekarang saya berharap Rio udah grow up ya, udah lebih dewasa lagi, karena kan usia juga bukan muda lagi ya. Jadi di mata saya sih pasti ada sisi baiknya lah. Rio ada sisi baiknya, dan gak 100% dia baik, tapi pasti ada sisi baiknya ya. Di mata saya sih dia masih yang saya ngobrol sama dia tuh kayak comfortable aja ya, karena dia tuh orangnya mengayomi dan selalu support saya untuk yang ketika saya down. Dia selalu support saya untuk yang kamu bisa kok, aku aja bisa, kayak gitu sih. Jadi saya lebih berkaca, yang dimana kita ini kalau di luar ini kan pasti banyak banget problem dan banyak banget tekanan ya. Kalau problem kan setiap manusia pasti ada problem ya. Dan saya selalu berkaca sama Rio, oh ya sudah, dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Sedangkan saya di luar kan bebas ya, mau ngapain aja. Rio di dalam dengan yang semuanya serba terbatas, dia aja bisa menerima dan bisa sabar, kenapa saya nggak bisa? Oke, okay. Kayak ini tadi sempat Nasi bilang I miss you, I love you gitu kan. Berarti Rio itu kan masih care banget dan ingin Kak Heni ada di sisinya, mungkin karena Kak Heni doang sosok wanita yang mungkin dikatakan oleh Rio yang bisa mensupport dia di saat dia terjatuh. Gimana tuh? Ya saya sih ya kalau kata-kata kan ya semua orang juga bisa bilang kata-kata ya, kayak semua teman atau kamu pribadi lah ke saya juga bisa bilang kayak gitu kan, I love you. Cuman ya saya bilang sama dia ya udah dibuktiin aja gitu, jangan
just to talking aja, tapi you eat, saya bilang gitu sama dia. Berarti tadi sempat kamu keadaannya udah mulai membaik ya, maksudnya udah sehat banget, banget. Terus saya sempat ngomong sama dia, kayaknya lebih enak lihat kamu di dalam ya, lebih seger, lebih ngomongnya gak menggebu-gebu, lebih nice, lebih grow up dan gak childish gitu. Terus malah bukan dia yang curhat sama saya curhat sama dia gitu. Jadi aku gini, yaudah kamu gini ya, pokoknya gitu deh. Terus dia yang, udah kamu pokoknya, kamu kalau besokin aku ya kayak begini keadaannya. Karena tuh di sini tuh ternyata besukannya tuh kayak di luar negeri. Jadi kayak ada pembatas kaca gitu. Terus kita cuma by phone aja, terus yang pandang-pandangan aja gitu, kayak ya kayak di luar negeri gitu. Bukan yang kayak kalau waktu itu kan aku besukin Rio bisa ketemu ya, bisa ketemu langsung. Tadi ketemu langsungnya itu cuman pas pada saat apa namanya ngasih makanan itu terakhir setelah komunikasi by phone gitu. Terus ya udah cium tangan dia, terus dia peluk aku gitu, peluk aku kenceng banget lah gitu. Iya, sempat sedih juga mungkin ya, kayak ini ngelihat orang, mungkin bisa dikatakan orang yang kita sayang, orang yang kita berada di dalam jeruji besi itu, gimana tuh perasaannya? Sedih, maksudnya ngeliatnya, aduh kamu kenapa sih kayak gini lagi gitu. Gue pikir kamu setelah berpisah sama aku, kamu bisa menjadi lebih baik, ternyata enggak. Dia bilang, ya aku hilang pegangan. Kemarin itu aku cuma ego, aku tuh yang, ya lebih ke ego sih dia, ya namanya laki-laki ya kan, lebih ke ego aja sih dia gitu. Dia nyalain aku gitulah, maksudnya ya sudah perjalanan hidup mau gimana, aku bilang gitu, ya dijalanin aja lah. Oke, terakhir harapannya untuk Rio Raivan seperti apa kayak ini? Berharap semoga Rio benar-benar sehat, benar-benar sembuh, dan juga disupport ya sama negara untuk bisa di rehab, dan juga sama para netizen dan juga semua teman-teman yang kenal Rio ataupun gak kenal sama Rio, fansnya Rio. Semoga Rio bisa sembuh, bisa sehat, dan kali ini benar-benar yang menjadi dia tuh benar-benar yang udah udah benar-benar kapok lah, dan doain mudah-mudahan Rio bisa rehab. Amin. Terima kasih. Okay. Kak, ini mau kemana lagi, Kak? Aku mau ngurusin kerjaan. Mau berangkat ke Banjarmasin. Doain siapa? Yo. Yo.